Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan rapat dengan Kabinet Keamanan pada Kamis 5 September 2024. Pertemuan itu membahas tanggapan Israel terhadap penemuan jasad 6 sandera di Rafah. Dikutip dari Anadolu Agency, diskusi itu berpusat pada perlunya mempertahankan kontrol atas koridor Philadelphia. Seperti diketahui sebelumnya, Netanyahu kekeh ingin tetap menempatkan IDF di koridor tersebut. Pasalnya, Netanyahu menuding Hamas menyelundupkan senjata lewat koridor Philadelphia. Pertemuan eksklusif itu juga menyoroti perpecahan di dalam kabinet Netanyahu. Pejabat pertahanan menyuarakan tentangan terhadap tindakan militer pembalasan atas kematian para sandera. Menurut mereka, situasi saat ini lebih kondusif untuk memikirkan kesepakatan pertukaran sandera dengan Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.